warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا wa mambai ulumina wa anwarina wa ma'adani ma'rifatina billah wa asrarina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim khususun li almarhum Kiai Haji Zuhri Bukhari wa almarhumah Niwi binti Jongkeni, almarhumah Marina wa atubu ilaih. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'unzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم فتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده فيه له. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'ad, segenap jemaah al-jam'iyatul istighfariyah al-fudhali Allahu warahmahu anfihi wafan, terutama para kiai yang saya hormati, Kiai Ishaq, Raya Sid, Rasli, Rato, serta para ustad, Ustad Zainuddin, Ustad Sumar, Ustaz Sol, Pak Sol, Al-Ustaz Haji Junaidi, serta salah satu daripada anak-anak almarhum Bapak Kiai Haji Zuhri Bukhari, yaitu saudara Ustaz Samsul Aling, siapanya? Saudara Khalilur Rahman.
serta para santriwan santriwati dan para wali santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Syekhuna Abdul Aziz dan Pondok Putri Miftahul Ulum Nyai Haji Saidah. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afanhuma. Dan jemaah Ustadz Lukman Sumber Agung Madura serta teman-teman dimanapun anda berada, rahimakumullah. Dan wali santri baru, siapa ya? Anak Ustaz Ma'il ya? Hah? Bapak Muzakir. Alhamdulillah, segala memuji, menyanjung dan memuja milik Allah. Wasyukrulillah dan syukur kepada Allah kita panjatkan kembali. Karena hanya berkah anugerah dan nikmat Allah jualah kita menjadi umat Islam yang konsekuensi loyalitas dan istiqomah. Serta Bapak Sayudi dan sesepuh Bapak Muhadi Kamail, malam ini al-istighfariyah kita dengan tuan rumah saya sendiri Nyai Jumriyah dan Muhammad Ro'i sekeluarga, di samping dalam rangka rutinitas malam Jumat dengan juga dalam rangka mengenang, berdoa dan bersedekah, khususon salah satu jemaah dan guru kita yang telah wafat yang istiqomah mulai dulu sampai sekarang, yaitu Al-Mukarram Wal-Muhtarram Al-Marhum Al-Maghfurullah Kiai Zuhri Bukhari, dan juga khususun Niwi binti Jongkeni, 6 hari Mbah Eringah Kosim yang ada di Kalbar. Beliau meninggal dunia dapat 6 hari. Kejuri berapa hari? 5 hari. Dan istri salah satu anggota dari Takrubatola, almarhum Pak Jumadi, istri beliau yang bernama Marina, itu meninggal dunia kemarin. Allahumma fir lahum, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni para almarhum tadi, warhamhum, dan mudah-mudahan Engkau ya Allah menyayangi, mengasihi, wa'afihim, dan memberi kesenangan, kesejahteraan, kebahagiaan mulai alam barzah sampai alam akhirat. Wa'fu anhum, dan mudah-mudahan Engkau ya Allah memaafkan
kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan para almarhum. Amin Allahumma. Amin. Apa ini pengajian pertama? Mengingat mati sudah malam ketiga, ya. Mengingat mati. Salah satu perkara yang disyariatkan di dalam Islam yang berkisar di dalam soal kematian adalah ta'ziah. Iana juz 3. Juz 2. Semoga pengajian ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala pengajian itu besar. Lebih besar daripada pahala ibadah. Sebagaimana ada sinyalemin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati. Dina aku sadik khairun min ibadati sab'ina sana. Tafakkur sesaat, terutama tafakkur tentang ilmu Allah, lebih baik daripada beribadah 70 tahun tapi tidak pernah tafakkur. Ibadah tapi bodoh, enggak pernah tafakkur tentang ilmu-ilmu Allah sehingga ibadahnya banyak lepas, walaupun tepat hanya kebetulan. Ibadah benar kebenarannya hanya kebetulan itu tidak diterima. Tidak diterima. Misalnya sholat benar, takbirnya benar, fatihahnya benar, kan tidak tahu bahwa takbir itu rukunnya sholat. Tidak tahu fatihah itu rukun sholat. Tidak tahu bahwa doa iftitah itu sunat. Dianggap wajib semua, dianggap sunnah semua, dianggap tidak wajib semua. Ini namanya ibadah tanpa tafakkur, tanpa ilmu. Jadi ngaji itu besar pahalanya. Nah, apabila kita menghadiahkan pahala bacaan, maka langkah baiknya pahala pengajian dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Pertama, season pertama dan dimensi pertama ilmu yang kembali kita telaah yaitu tentang ta'ziah. Halaman berapa?
sesudahnya ziarah kubur. Ha? 145. Atau kita meneruskan fikih, ya. Fikih, ilmu fikih yang berkaitan dengan orang meninggal. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada empat kewajiban orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Pertama, memandikan. Sudah kita kaji secara mendetail. Kedua, mengkafani. Begitu juga sudah dikaji melalui i'anah fatul mu'in. Ketiga, sholat. Keempat, menguburkan. Halaman 124. Walal muallif syekhuna al-alim al-allamah al-imam al-faqih al-arif al-syekh Zainuddin ibn al-syekh Abdul Aziz wa sahibul hasyiyah al-sayyid al-bakri rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumha fi darina amin amin Allahumma wa arkanuha dan jining rukun-rukun sholat atas mayit sab'atun ialah tujuh ayat sholat di alal mayit. Sholat atas mayit Kiai Zuhri misalnya, itu ada tujuh rukun. Ayat sholat di alal mayit sab'atun. Ahaduha niyyatun dan ahaduha nomor satunya tujuh rukun sholat tadi niyyatun ialah niat. Kan sudah, jadi kita ambil matannya aja. Wasaniha qiyamun dan nomor duanya sholat atas mayit. Nomor duanya rukun sholat atas mayit yang tujuh qiyamun ialah berdiri bagi yang mampu. Wasalisuha dan nomor tiganya rukun sholat atas mayit yang tujuh arba'u takbiratin ialah empat beberapa takbir. Warabi'uha dan nomor empatnya rukun-rukun sholat atas mayit yang tujuh fatihatun ialah membaca Fatihah. Wa khamisuha dan nomor limanya rukun-rukun sholat atas mayit yang tujuh sholatun ala nabi ialah sholat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sadisuha
Dan nomor enamnya rukun-rukun sholat atas mayit. Yang tujuh, doaun limayyitin, ialah doa untuk mayit. Wasabi'uha, dan nomor tujuhnya rukun-rukun sholat yang tujuh, yakni yang terakhir ialah salam. Terus rukun yang mana ini yang perlu dijabarkan lagi? Yang mana? Doa. Kita menjabarkan melalui syarah Fathul Mu'in dan I'anatut Thalibin, yaitu tentang rukun sholat yang nomor empat, yang nomor tiga, yang nomor enam, yakni doa. Wasadisuha, dan bermula nomor enamnya rukun-rukun sholat yang tujuh, doaun, ialah doa limayyitin, untuk mayit. Bikhususihi, dengan mengkhususkan mayit. Bikhususihi, dengan mengkhususkan mayit. Alhamdulillah. Don, alhamdulillah Habib Don. Hambal apa Jim? Ini dari Lebaran mau dibawa ke sini, cuman berhubung kabur terus. Dari Lebaran mau dibawa ke sini, cuman berhubung kabur terus baru sempat. Jazakumullah khairan katsiran. Hambal Don. Don. Dia memadon. Kangen dedung madon. Dul bahar, tak lihat dah. Selamat datang kepada Al Habib Muhammad Budi Al Haddad dengan oleh-olehnya dari Pontianak. Okay. Pontianak Kalbar. Halaman berapa? Saya mungkin 126. Aku tetung dua nak. Satu dua enam, oh ya. Qauluhu bihususihi, di hasiahnya ayil mayyiti. Kadul bahar tak lagi kiyata. Tak lagi kiyata sko. Qauluhu bihususihi, ayil mayyiti, domir he bi khususihi, ialah artinya mayit. Tafsir dari hi he yang ada di khususihi.
Jadi doa untuk mayit bikhususihi, dengan mengkhususkan mayit, ayil mayit. Apa dalil bahwa doa itu rukun solat atas mayit? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan atas Rasulullah as-salatu, jining solawat, wassalam dan salam. Apa sabda Rasulullah? Idza sallaitum alal mayyit. Juz 2 halaman 126. Wa sadisuha du'aun limayyitin bi khususihi. Wasadisuha, dan nomor enamnya rukun-rukun solat atas mayit yang tujuh ialah doa untuk mayit dengan mengkhususkan mayit. Argumentasinya, hujahnya, dalilnya, liqaulihi alaihi salatu wassalam, di dalam i'anatu talibinya, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallaitum, ketika kalian salat, alal mayyit, di atas mayyit, fa akhlisu lahu addu'a, maka hendaklah kamu ikhlas, memurnikan karena Allah, lahu untuk mayit, ad-du'a, akan doa. Jadi apabila kita menyolati mayit, maka harus berdoa, dan berdoanya itu harus ikhlas, semata-mata karena Allah untuk mayit, bukan karena amplop. Dan Gus Misran mun ampul kening bede Gus Misran leme bukhair, mun 10.000 ke atas cair. Artinya harus khusyuk. Doa apabila tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu du'aul 'abdi du'aan min qalbin ghafilin. Allah tidak menerima doa yang berangkat dari hati yang lupa, lalai. Makanya kalau acara tahlilan, akhulan, cari orang khusyuk. Kenapa? Kalau tidak khusyuk, nanti di waktu mendoain mayit tidak khusyuk. Dan doa itu harus tahu makna. Ustaz Juhri juga, kalau tidak tahu maknanya tidak diterima. Baik tahu makna secara global ataupun secara tafsir. Sekedar global, Allahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Apa maknanya? Ya, agar supaya Allah mudah-mudahan mengampuni, merahmati, memaafkan, membijaksanakan. Itu namanya tahu secara global. Kalau tahu makna secara tafsir rinci, Allahumma wahai Allah, ighfir lahu, ighfir, mudah-mudahan engkau mengampuni lahu kepada Kiai Zuhri dan lain-lainnya. Amin Allahumma. Warhamhu, apalagi anak-anak santri, tahu sirotnya, ighfir fi'il amar, benih fi'il amar. Amar kalau kepada Allah itu bukan amar, tapi doa.
ghafaru yaghfiru ghufran wa maghfarun fa huwa ghafirun wa dzaka maghfurun. Ighfir, ighfir fi'il amar, jangan fi'il doa, fi'il doa. Kalau amar permintaan dari atas ke bawah, kalau doa dari bawah ke atas. Makanya cara memberi makna kalau kepada Allah diberi mudah-mudahan atau semoga. Allahumma wahai Allah, ighfir, mudah-mudahan engkau mengampuni. Jangan diberi mana, ighfir, ampunilah ya Allah. Kalau tidak awas ya. Kayaknya kayak itu kesannya itu. Kalau kata Maduranya, muke-muke, malarmu, dema Mas Tuan Mansur, manter muke. Tak boleh, malar, malar muke. Ini. Jadi fa akhlisu di sini maknanya khusu. Maka mukhosah sampean kapi lahu untuk mayit addu'a de mai de du du'a mukhoso. Senikah. Umur tua doa ngud. Mun ngakan umur tungtu jen bidang yabi. Cucen yabi berkat eteng teng doa pada bun rako raeng beeng ni sermayit. Mumpal wak je atau desa kerja tahlilan bergayaan syeroh kubur rekreasi wisata. Kata Nabi, enggak ada pandangan yang lebih ngeri daripada kuburan. Ada hadisnya kan? Sesuatu pandangan yang paling ngeri adalah kuburan. Mun zaman makin benih, kebay taman. Benih ngeri. Begitu melihat kuburan, ya Allah. Ini kuburan. Ini di dalam, di bawah kuburan, di dalam tanah itu ada jasad menghadap kiblat yang tinggal tulang belulang. Saya sendiri seperti ini nanti. Seneka benibah wisata seneka. Benineng senengan. Ya. Don. Anu juga lah Don. Mau Idul Mukminin je. Ni kasar je Don. Idotul Mukminin ini ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Min Ihya Ulumuddin. Taklif Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Fasi Al-Qosimi. Damaskus. Adabul Mu'azzi. Tetak keraman orang alalabat. 164 Ustaz Luqman 164 Wa adabul mu'izzi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan tetap kerama orang yang bertakziah. Orang yang melayat, melayat ya Pak. Khufdul jenah, merendahkan diri.
wa idharul hazan, dan menampakkan kesedihan, duka cita. Wa qillatul hadis, dan sedikit berbicara. Wa tarkut tabassum, dan meninggalkan senyum. Tidak senyum. Harus merendahkan diri, harus tawadhu. Makanya di antara kesunatan berdiri, sunat berdiri pertama kalau kedatangan ulama, sunat berdiri. Kedua, adanya mushaf Al-Quran, sunat berdiri. Ketiga, ketika ada mayit lewat, bukan jelangkung ya benih, jenazahnya dibawa ke kuburan, ke langgar, ke masjid, maka kita sunat berdiri. Ini namanya tawadhu, tetak krama. Kedua, wa izharul hazan, menampakkan kesedihan. Bukan bahagia, bukan pesta. Tahlilan dan tersen itu bukan walimah. Kalau walimah memang izharul surur, menampakkan kesenangan, kebahagiaan, seperti pesta kemantenan, pesta apalagi? Sunatan, pesta tasmiyah, pesta akikah, dan pesta-pesta yang lain. Tapi kalau orang kematian itu bukan pesta, harus menampakkan hazan, sedih, tapi bukan meratap, sedih. Apalagi yang meninggal itu ulama. Malam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Siapa yang tidak merasa sedih atas kematian seorang alim termasuk di Zuhri, fahuwa munafik, maka orang itu munafik. Sekujak munafiku apa? Bohong. Dia tidak cinta Islam. Kenapa? Karena kematian ulama adalah kekurangan, berkurangnya tiang Islam. Karena berdirinya Islam, hidupnya Islam ini dengan orang-orang alim seperti kalian nih, amin. Islam tidak akan hidup tanpa kita, tanpa orang-orang alim. Kalau Islam diserahkan kepada orang munafik, diserahkan kepada orang zalim, Islam semakin rapuh, semakin menurun. Makanya kata Nabi, innallaha, bahwa Allah tidak mencabut ilmu dari manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan dicabutnya para ulama. Sehingga apabila ulama tidak ada sama sekali, ken mak ulamaan sebeda, tat ustaden sebeda, ustad yang beneran tade, mun ustad kuah banyak, polisi sengara maki senang ke sepeda belongan, kiai ben ustad sengala laki, dekanya mana mak ulamaan, ulamaan polisi ben ustad, polisi senang ke penada, sebelum belongan ustad ben kiai yang menghalal. Kenapa ustad? Iki sering lebih de, nene jual lebih de, nah melebih de. Kenapa? Fattahu ru'usan juhla. Maka umatku ketika itu, ketika habis ulama yang benaran, yang beneran, ittakhadhu ru'usan juhla, mereka mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, ustaz yang bodoh, kiai yang bodoh. Paling pol ken apal peteha, larpu teti
ngadek tu ti imam ben dan lain sedikit. Padahal tak tahu kenapa. Okay. Derma faftau fasuilu, maka kiai-kiai bodoh itu diminta ditanyain suatu masalah agama, masalah bangsa dan negara, masalah politik, ideologi, masalah budaya. Ditanyain mereka, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang umat. Hadis ini diantaranya ada di Riyadus Solihin bab ilmu. Riyadus Solihin bab ilmu, mungkin ini para terakhir hadis bab ilmu di Riyadus Solihin. Coba tengok. Innallaha la yabidul ilma minan nas. Ya itu. Fa'aftau bighairi ilmi. Fadallu wa adallu. Bahayanya kiai ben ustaz putu nikah lebih bahaya daripada orang kafir, lebih bahaya daripada orang fasik. Nah, kenapa? Karena fatwanya nanti salah dan mudah diikuti umat awam. Dikenorok lebih mudah ikut ke yang salah daripada ke yang benar. Coba aliran sesat dengan yang tidak sesat, lebih banyak yang sesat pengikutnya. Okay. Lebih banyak yang sesat. Coba lagu, Fai. Lagu kalau mendidik dengan lagu yang tidak mendidik, kipas ke kipas. Penggemarnya banyak, lebih banyak yang tidak mendidik. Coba lagu yang memberi wawasan, enggak laku. Tapi kalau lagu yang goyang-goyang ngebor, semuanya ikutin. Sama kiai. Kiai yang beneran dengan kiai yang tidak beneran, terkadang lebih banyak yang tidak beneran. Kita. Jadi kezuhri mudah-mudahan minal ulama illah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Beliau ni kok lulusan pondok pesantren. Namanya mana? Cerenguan Sampak. Makanya mungkin gara-gara beliaulah di pengaron itu mayoritas santri Cerenguan sebagai pionir Kiai Zuhri. Amin Allahumma. Amin. Sebagai pemula, kemudian mendirikan pesantren abahnya Kiai Zuhri, Kiai Bukhari, mengambil tugasan dari Cerenguan yang namanya Kiai Abdul Majid, Ustadz Abdul Majid. Lama-lama pesantrennya itu diserahkan kepada Ustadz tugasan dari Cerenguan itu sebagai pengasuh oleh Kiai Bukhari, abahnya Kiai Ki Zuhri. Betulnya tak lepu abang Ki Zuhri, serang Ki Zuhri kita tak andi sifat arfu ada. Iki mesti lebih manfaat, silakan. Seandainya di negara Indonesia, siapa yang lebih dapat lebih bakat memegang Indonesia, silakan. Tak arfu ada. Tak arfu ada. Tidak merebut kedudukan, tidak merebut depan. Ini salah satu ketawaduan Kiai Zuhri dengan abahnya.
cerita. Sampai mungkin kuraj diasuh oleh almarhum Kiai Abdul Wajid. Kiai Wajid nama Kiai Majid. Kiai Wajid. Makin diteruskan oleh anaknya. Lah ini salah satu daripada asar. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa naktubu benyatat sengko. Aku catat ma akan suatu amal qaddamu yang telah diamalkan oleh mereka selama di dunia, baik amal baik ataupun amal buruk, dicatat oleh Allah. Jadi amal baiknya ke juhri itu ditulis semua. Kekuburan walaupun dalam keadaan tidak layak karena sakit, tapi beliau memaksakan diri, itu dicatat oleh Allah. Dicatat. Memang dulu beliau ngatur kita ke kula, matur kita engki pun apa abdina terlalu kepancin dengan nyambungnya kepancin dengan engki ngering kesokan tak langkong sedikit rahasia lagi kita napa abdina jadi kiai pun gedang kurang lebih 40 tahun pikir-pikir tadi manfaat. Abdina lah mundur pas lah nyambung keajunan saus. Jadi beliau kita penuh perhitungan. Setiap pekerjaan dan langkah itu dikalkulasi. Apa manfaat apa tidak. Kula pada kita. Jam iya al istighfariya, jam iya kubro pondok pesantren. Kalau diperhitungkan tak ada manfaat, bubar. Bubar. Kita tidak mencari muka, tetapi mencari wasilah ilallah. Ini salah satu keistimewaan Ki Jufri. Tibun Imam Ghazali bergaul dengan manusia itu kalau tidak ada manfaat justru lebih banyak mudaratnya, lebih baik uzlah, mengasingkan diri. Kumpulan ini kalau enggak ada manfaatnya bubar, atau yang tidak mau bermanfaat ampi aja. Padah nak kena pentuk. Macam tak tercelah nak Allah ambu. Ambu. Kita jangan bersandiwara dengan Allah. Deng mutur benih kurang ngaji, benih kurang muntuk, benih kurang madrasah. Benih kurang kumpulan. Benih korang alumnian. Nur dan berokah di balik itu tidak ada atau minim sekali. Senekah. Ini kena mana jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada Allah. Senekah. Pula sambian rok kumpulan tapi pakun tak apa je ngambu. Pakun narkoba, ampih. Masih tetap berjudi, ampih. Ampih. Matroi hebat. Punya otoritas. Nak buat kutu ngaji kapi. Nah ini yang dimaksud la tashab man la yunhika yunhiduka haluhu ilallah. Dan menghikam Sahibul Hikam berkata la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ilallah maqaluhu. Jangan bersahabat baik dalam laki bini, cia laki, cia bini, atau murid-murid guru, cia guru, jangan berguru, jangan menerima santri, kumpulan, jangan berkumpulan, berjemiah dengan orang yang
halnya tidak membangkitkan kamu kepada Allah, dan pembicaraannya tidak menunjukkan kamu ke jalan Allah. Matroi mengaplikasikan hikam itu. Nak buat aku tu ke Allah. Cik sampai benda tak berjeng, cik sampai bebas maksiat mungkarot ngaji. Cik nyari bos saya tak tunjuk akhir ke Allah. Tak berjeng itu orang bibu saya. Saya penting belak masang belak. Saya penting belak masang pandai ahli masang apa sisi apa yang menurut variasi tak fujeng turun pun malam minggu ke HBI turun, yang penting uit dikenya mana bos buk tabuk eh. Bos buk tabuk apa buk tabuk yang penting kenyang itu perut-perutan bos perut perut-perutan senikah pada guru tak didik ke umat, tak bimbing ke jalan Allah kepada umat dan santrinya. Yang penting banyak umatnya, banyak santrinya. Yang penting alumni ini teguh jadi pengurus dan sesepuh alumni walaupun dia tidak bertakwa. Itu munafik, tidak jujur, bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lancang kepada Allah, berpaling kepada dari Allah, dia akui, dia junjung tinggi. Ini namanya mendahului Allah. Nanti ke salah satu sifatnya Ki Jufri. Kalau sekiranya tidak menjadi wasilah ilallah, cuman dia ini, kalau ada di antara mereka itu karena terpaksa terus. Kau cuman ni bibos ni tak bibos kan? Kau haram dan tar keserakalan aja. Wah, ini. Keng kau sedang dalam tu pecat, tak pecat pas tadi laku, tadi laku, tadi besi dia segakan. Kenapa memberi ilmu kepada orang yang tidak jelas statusnya itu tidak boleh dan tidak sah. Dia yang kau gemelan anak dua dia. Jangan tak ada letaklah kau kebos. Apa? Eh saya lagi pinjai tu belum Jumaat. Kau kena kan mundur ke dengar je kena terlaku. Misalnya itu. Cik teruk ke pi matruk iban muallim aja. Sini ketok cik teruk ke pi cik teruk. Cik teruk ke pi. Jadi alhamdulillah. Oh, beliau kita terus selalu sungkan tetap. Dan perlu dicatat, pertama saya ke Banjarmasin, misi saya membentuk silaturahmi santri poloh. Nah salah satu penasehat dan pendukung adalah Ki Zuhri Bukhari sampai sekarang. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan semua langkah ibadah beliau dicatat oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum, dan aku catat asar-asar mereka, jejak-jejak mereka. Walaupun mereka sudah meninggal, tapi jejaknya masih ada di dunia. Nah,
masuk pondok pesantren yang di Pengaron itu jejak daripada almarhum dan abahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari detik ke detik, dari menit ke menit, begitu seterusnya beliau dikirimi pahala daripada pondok pesantren tadi. Amin Allahumma. Amin. Lah ini. Jadi kata Rasulullah apabila kamu menyolati mayit fa akhlisu. Kembali ke Yanatul Talibin. Maka hendaklah kamu ikhlas lahu. Hu kembali ke Allah fai ya. Fa akhlisu maka mengikhlas sesampian kapi lahu karena Allah addu'a doa. Jadi domir yang ada di lahu itu rujuk kepada Allah. Kita bereferensi kepada ayat Al-Quran wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisi, dengan memurnikan, mengikhlaskan lahu semata-mata karena Allah. Tadi di Fathul Mu'innya bi khususihi rukun solat atas mayit nomor 6 doa untuk mayit dengan mengkhususkan kepada mayit. Oleh karena itu fala yakfi du'a'u lil mu'minin wal mu'minat wa in kana yandariju fihi, maka tidak cukup pun apa doa lil mukminin wal mukminat untuk mukmin mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wa in kana yandariju fihi, walaupun ada si mayit itu yandariju termasuk fihim di dalam mukminin mukminat. Jadi umpamanya kita menyolatin mayit ke Juhri misalnya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, waladhalin, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim, Allahu Akbar, Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Dekat asal tak cukup, harus Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir li almarhum Kizuhri wa bin lain. Hu itu khusus ke mayit yang bersangkutan. Tidak cukup Allahumma ufir lil musminin wal mu'minat wal muslimin wal, walaupun si mayit itu termasuk bagian daripada mu'minin mu'minat. Walau tiflan doa'un li mayyit bi khususihi walau tiflan, walaupun ada si mayyit itu tiflan anak-anak, walaupun mayyitnya anak-anak belum balik enggak punya dosa, tetap harus wajib rukun solatnya berupa doa. Karena secara akal kan mayit ini kan masih anak-anak, enggak usah didoain misalnya. Kan kau punya dosa ini. Tetap harus ada doa untuk Allahu Akbar. Selawat atas Nabi, Allahu Akbar 3 kalinya baru doa. Oleh karena itu fala yajzi'u ba'da ghairiha. Maka tidak cukup pun apa doa ba'da ghairiha sesudah selain yang takbir yang nomor 3
berdoa sesudah takbir pertama, berdoa sesudah takbir kedua, berdoa sesudah takbir keempat, itu tidak cukup. Lain halnya dengan Fatihah. Kalau Fatihah itu tidak mutlak harus sesudah takbir pertama, tapi boleh di takbir-takbir yang kedua sebagaimana kita bahas di pengajian yang lalu. Allahu Akbar, tidak bawa seperti ha, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, lalu baca Fatihah, setelah Fatihah sholat salawat, atau di nomor tiga baca Fatihah lalu doa, atau di nomor empat baca Fatihah setelah itu salam. Tapi kalau doa solawat sesudah, solawat sesudah takbir kedua, doa sesudah takbir ketiga, itu mutlak. Tidak ada pendapat yang boleh solawat di luar sesudah takbir kedua, doa di luar sesudah takbir ketiga. Ini qut'an dengan pasti. Fala yujizi ba'da ghairiha qut'an, dengan pasti. Yang dimaksud qut'an ai bila khilafin. Di dalam atas kiri kau wa qauluhu qut'an ai bila khilafin, artinya tanpa selisih pendapat ulama. Semua ulama sepakat doa untuk orang mati dalam solat tadi sesudah takbir ketiga. Kalau Fatihah sesudah takbir yang pertama itu khilaf ulama. Ada pendapat harus sesudah takbir pertama, ada pendapat ulama di takbir, di sesudah takbir yang mana saja. Wa yusannu, dan disunatkan ayyuk sirah pona pasopaje, memperbanyak pasra orang saat solatin mayit minat doa ilahu, dari doa untuk mayit. Doa cukup, sedikit cukup, Allahufirlahu cukup, Allahufirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu cukup, tapi sunat memperbanyak. Sunat memperbanyak, tapi kesunatan memperbanyak wa mahalluhu ilalim, dan kedudukan memperbanyak doa tadi haitsu lam yukhsah taghayyurul mayyit wa illa wajibal iktisar alal wajib. Kalau sekiranya tidak dikhawatirkan berubahnya mayyit, wa illa, dan apabila tidak wajib, maka wajib iktisor mengambil pendek alal wajib, mengambil cukup alal wajib atas yang wajib. Cukup Allahu firlahu warhamhu wa'fi wa'fanhu. Tak usah panjang-panjang. Kenapa? Karena mayitnya takut sempat berubah, basi dan membusuk. Wa maksuruhu, bentining maksurah doa, maksudnya maksud itu asar dari Rasulullah. Doa itu kan ada dari Al-Quran, ada dari hadis. Yang dari hadis itu namanya doa maksur, doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana doa yang lebih afdol? Doa yang ada dalam Al-Quran. Di antara doa untuk orang mati dalam Al-Quran, Rabbana ufir lana wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Itu doa untuk orang mati
yang ada di dalam Al-Qur'an. Wallazina ja'u min ba'dihim, kata Allah, dan orang-orang yang telah datang setelah mereka, yaquluna, sama mereka sama-sama berdoa, Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladhina sabaquna, yang telah lebih dulu dari kami, bil iman, dengan membawa iman. Ini dari Al-Qur'an. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbighfir, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir li, ampunilah kami, wa li walidayya, dan kedua orang tua kami, wa lil mu'minin, dan orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab, pada hari terjadinya penghisaban amal di padang mahsyar. Ampunilah semua ya Allah. Ini doanya Nabi Ibrahim. Kalau dalam hadis, doa untuk orang mati khususnya di dalam solat dan umum, dan secara umum di luar solat. Wa maksuruhu bantining seya sarinah, di asarnya doa dari Rasulullah, afdoluh, panikan lebih afdol. Doa di luar doanya Rasulullah enggak apa-apa, yang penting cara Arab. Bacaan dalam Al-Qur'an harus cara bahasa Arab. Misalnya berdoa ngarang sendiri harus bahasa Arab. Benifahan bahasa belak ya Allah, abban ya Allah, papa juak ya Allah, lima set benar ya Allah, makin jauh betul betul. Boleh di luar asar, tapi lebih afdal yang asar dari Rasulullah. Wa ulahu bentining lebih utama nah maksuruhu, asar dari Rasulullah, ma ialah sesuatu doa, rawahu, yang meriwayatkan hu akan ma doa, Muslim, pasra Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan minhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Wa huwa bantining ma, Allahumma ufir lahu warahmatullahi, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa'afu. Kalau di sini Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhulahu wa'gsilhu bilma'i wasalji walbarodi wa'nakkihi minal khutaya kama yunakkos sawbul abyadu minad denas wa abdil hudaron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Ini paling utamanya doa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, wahai Allah, ighfir, mudah-mudahan engkau mengampuni hu akan mayit. Allah fir lahu, mudah-mudahan engkau mengampuni lahu kepada ini mayit. Warhamhu, dan mudah-mudahan engkau memberi rahmathu kepadanya. Wa'fu anhu, dan mudah-mudahan engkau memaafkan anhu kepadanya. Wa'afihi, dan mudah-mudahan engkau memaafkan afi fil amar. Coba taslim itu afi, afa yu'afi mu'afatan wa'ifa'an wa'ifa'an fahuwa mu'afin wadaka mu'afan afi wa'afihi. Afi fi'il du'a, domir mahal nasab,
jadi maf'ul, maf'ul bih. Fi'il doa mabni kubang huruf illat. Wa'afih, dan mudah-mudahan engkau memberi kesejahteraan hi kepada mayit. Ini wa'akrim, dan mudah-mudahan engkau memuliakan nuzulahu, akan tempatnya mayit di alam barzah. Dimuliakan tempatnya oleh Allah, diberi tempat dengan bangunan yang bagus, diberi perhiasan, diberi ranjang, diberi asi. Bahkan tempat itu di mana pengajian malam tadi? Di Taman Surga. Tempatnya ar-ruh almarhum Gijuhri bin lainnya. Mudah-mudahan di Taman Surga. Jasadnya di kuburan Gang Pila Pengaron, tapi ruhnya ada di Taman Surga. Amin Allahumma. Surga itu laksana Jakarta. Rohnya itu ada di Taman Mini, ada di Taman Ancol, Taman Safari. Kalau orang syuhada, rohnya ada di lampu bawah naungan aras, sambil ke surga makan-makan di sana bersenang-senang. Kalau rohnya para nabi, ada di lampu-lampu indah yang digantung di aras, sambil ke surga makan-makan. Suhada itu dianalogikan orang mati syahid fisabilillah, orang berjuang amar ma'ruf wa nahi munkar, orang adidi orang adakwah, adidi santri, nikah masuk mujahid, mun mati suhada, amin. Orang mati bekto ngaci, orang mati di waktu mun mundok itu minas syuhada, syuhada akhirah nyaman, syuhada akhirat. Rufnya di mana? Di legan lampu-lampu indah yang digantung di bawah naungan aras, dan sambil ke surga makan-makan bersenang-senang di sana. Ini sedikit penjabaran daripada wawas apa? Wa akrim nuzula. Wa akrim nuzulah, rohnya melanglang buah buana. Bahkan ada burung pesawat di alam barzah itu, di mana roh-roh orang mukmin syuhada terutama itu masuk jadi penumpang daripada pesawat burung tadi, dan pesawat itu terbang ke sana kemari, ke planet-planet, ke satelit-satelit. Makanya untuk apa Allah membuat alam raya ini kok lebar sekali, luas sekali. Menurut fisika sampai sekarang belum ada batasan. Isit berapa triliun kilo ke barat dan ke timur, ke utara dan ke kiri? Hah? Gak ada batas. Bahkan antara planet ke planet itu ukuran perjalanan sinar matahari berapa? Ada yang 2 juta tahun. Iya. Perjalanan cahaya. Matahari sini hanya berapa menit? 8. 8 menit. Perjalanan cahaya matahari ke bumi ini hanya 8 menit. Ada yang miliaran menit. Oleh karena itu betapa besar lebarnya, luasnya dunia ini. Untuk apa tempat melanglang buananya para ruh orang-orang mukmin? Amin Allahumma. Di samping melanglang buana ke taman surga, ke sekitar aras, juga melanglang buana di planet-planet, di galaksi-galaksi seneka. Nah ini sedikit wa akrim nuzulah. Wa wassi madkhalah, dan mudah-mudahan engkau ya Allah meluaskan tempat masuknya almarhum,
tempat masuknya ke alam barzah diluaskan oleh Allah, tidak disempit, disempitkan. Alam barzahnya memang luas, tempat masuknya juga luas. Waghsilhu, dan mudah-mudahan engkau memandikan almarhum bilma'i, dengan air dari surga. Wasaljih, dan salju dari surga. Walbarodih, dan embun dari surga. Memang di dunia setelah mati dimandiin, dikafanin dan disolatin. Nanti di alam barzah masih dimandiin lagi oleh Allah, disiram lagi dengan air dari surga, salju dari surga, dan embun dari surga. Jadi Allah Ta'ala tak kalau jola mun semandi makin kok mandi ya dipandi. Amin Allahumma amin. Jadi bukan hanya Pak Sol jadi mutin mayat, Allah sendiri jadi mutin, kan mandiin juga di sana. Cuman bedanya kalau Allah itu kalau Pak Sol mandiin mayat itu dengan air kebun, kebun batola. Tapi kalau Allah memandiin mayit dengan air surga, salju surga, dan embun surga. Ujana. Ki. Nyaman mandi sampean berada susah. Wanaqih. Dan dengan dibandiin tadi, wanaqih, dan mudah-mudahan engkau membersihkan almarhum minal khotoya, dari beberapa kesalahan. Sesoleh apapun, setakwa apapun manusia pasti punya khoto. Al insanu mahalal khoto, mahalul khoto wan nisyan. Termasuk Ki Juhri, beliau soleh, tapi secara secara manusiawi, dari hadis al-insanul khata'un isan, punya kekeliruan. Kita ini soleh, amin Allahumma amin, tapi pasti ada keliru-keliru. Thank you. Berpelanggan ban ngibu bini, wah, kapan keluar dari mobil pokoknya ketela. Thank you. Bini mateng kente celing celing. Cuma jangan ati. Ya apa fitur di mana zero malu itu. Melihat dengan memandang lain. Melihat kotor. Kalau karena harus, kalau tidak melihat nanti tetap berat. Nyetir mobil, nyetir motor, lalu ada aurat, lalu pejam, takut ingat, takut melihat aurat ketabrak. Ketabrak. Yang enggak boleh itu memandang. Memandang, dipandang. Nah, itu yang enggak boleh. Hah? Nggih. Khotoye. Maka oleh Allah khotoye itu dibersihin setelah mati. Amin Allahumma. Amin. Orang soleh, kalau orang dolim, orang ingkar, enggak dibersihin. Kalau orang soleh itu ya bersih, cuman ada noda lah, ada noda. Tapi kalau orang memang orang apa ya, orang fasik, itu bukan noda lagi, berlumuran noda. Itu dibersihin dengan cara neraka, dimasuk ke dalam neraka dulu. Lawasnya di neraka menurut ukuran noda tadi. Cenika. Terus apa lagi? Kama yunaqqas saubul abyadu minat dena, sebagaimana halnya baju putih dibersihin dari kotoran. Kita punya baju putih. Orang soleh itu
putih. Orang enggak soleh hirang. Seandainya baju hirang, hitam. Kalau orang soleh seandainya baju putih. Tapi masih ada noda. Dibersihin oleh Allah. Hilang. Habis. Mudah-mudahan kita termasuk minas solehin. Amin. Apa di antara keistimewaan orang solehin? Punya salah, diampuni oleh Allah. Dibersihin oleh Allah. Wa abdil khudaron khairan min darihi. Wa abdil abdala yubdilu ibdalan wazan af'ala. Coba dah, kerja dengan anak-anak. Ngaji bundar. Wa abdil, dan mudah-mudahan engkau mengganti lahu untuk almarhum daron akan rumah khairan min darihi, yang lebih bagus min darihi daripada rumahnya yang di dunia. Di dunia yang punya rumah bagus, apalagi nyaman kubu. Nanti di akhirat diganti dengan rumah yang lebih bagus. Jangankan rumahnya, kasurnya saja ahli surga itu 7 tingkat kasurnya, yang dihias dengan emas dan perak. Di atas kasur itu istri bidadari. Per satu tingkat daripada 7 tingkat kasur tadi, yaitu ukuran 1 tingkat langit. Tingkat langit ini kan 7. Jadi tingginya kasur di surga tebelnya sama dengan dari bumi ke langit itu 7. Kamu tak percaya, matilah. Mati. Ini mempengaruhi kasur alga sesur. Jadi ada ya. Oh, ungguan. Pas Odi boleh lagi. Mon bisa. Kata Allah dalam hadis qudsi, dema a'adtu li ibadiyas solihin ma aynun ru'at wa ma ududun sami'at wa ma khatarun biqalbil basar. Aku janjikan, aku persediakan bagi hamba-hambaku yang soleh nanti di surga sesuatu nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata di dunia. Sesuatu nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga di dunia. Dan sesuatu nikmat yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia di dunia. Kita terkadang kan terbayang, terhayal, terimajinasi surga. Itu bukan itu. Bukan. Kenapa? Tempat pecutnya saja di surga. Kenapa kok ada istilah pecut? Karena nanti kita di surga itu laksana raja. Amin Allahumma. Raja itu identik dengan kereta kencana. Jadi kita di samping diberi mobil, diberi pesawat, di sepeda motor, juga diberi kereta kencana seperti Ratu Elizabeth di Inggris itu. Nyeroro Kidul. Nyeroro Kidul itu hanya dongeng tahayul bikinan Belanda. Yang kenyang bintang filmnya, bikin film Nyeroro Kidul laku. Tapi kalau kencana di surga itu bukan tahayul, kenyataan nanti. Kereta kencana identik dengan kuda identik dengan pecut identik dengan tempat.
selokop, kata orang Madura. Selokopnya selokop pecutnya saja lebih baik daripada langit, dunia seisinya. Apalagi pecutnya, apalagi kudanya, apalagi kencananya, apalagi rumahnya. Gelang bidadari saja seandainya diletakkan di dunia ini, maka padamlah matahari dan rembulan, karena terkalahkan oleh sinar gelangnya bidadari, apalagi bidadarinya. Jadi bidadari melemelak matanya ciling sampian. Kamu mas, oh cerpen. Kamu mas. Sedangkan istri kita yang solehah 2000 kali lebih cantik daripada bidadari tadi. Amin Allahumma. Amin seneka. Kebela kebini nadeki. Lek, kata hadis kamu nanti di surga 2000 kali lebih cantik dari bidadari. Masa bang? Iya, kata Nabi. Kalau soleha. Kalau tidak soleha lebih jelek 2000 kali daripada babi. Kelak ini itu gitunya. Kamu ini suarga neraka itu. Maka dia yang kau mengucap-ngucap malik kaki lalu aku padun babi. Kata Habib kan kula nambah. Sini kita tak soleh. Maka tak. Okey. Wa ahlan khairan min ahlihi. Dan mudah-mudahan engkau ya Allah menggantikan bagi almarhum ahlan akan keluarga khairan yang lebih baik min ahlihi daripada keluarga di dunia. Terkadang orang soleh ini masih punya keluarga yang tidak soleh, ada kerabat yang enggak soleh, ada family yang enggak. Tapi nanti di surga kerabat-kerabat kita ini soleh semua. Amin. Amin Allahumma amin. Wa zaujan khairan min zaujihi. Dan mudah-mudahan kau ya Allah menggantikan bagi dia akan suami atau istri khairan yang lebih baik min zaujihi daripada suami istrinya dia di dunia. Maksudnya bukan istri di dunia itu tidak jadi istri, diganti bidadari atau perempuan lain. Istri yang ada yang soleh di dunia itu baik, tapi nanti di surga lebih baik, lebih soleh. Senyum kamu di waktu di dunia manis, di sekarang di surga jauh lebih manis, di itu lebih cantik, di dulu kamu ya agak ya, namanya Indonesia kan gak ada yang lebih yang sangat cantik, lebih reng. Jemari yang ramai gimana? Kalau dibandingkan dengan Sri Devi, siapa bintang film di Amerika? Hah? Mungkin. Okay. Tapi nanti walaupun orang ramai, jauh lebih cantik dari pria Sri Devi, bahkan bidadari. Seterusnya, wa adkhilhul jannata. Dan mudah-mudahan setelah kiamat ya Allah, engkau memasukkan almarhum al-jannatah ke dalam surga. Amin Allahumma. Di alam berzah sebelum kiamat bertamasya, di taman surga, di surga makwa, berekreasi sekitar kerajaan Aras. Setelah kiamat dimasukkan ke dalam surga. Wa a'idhu
a'adza yu'idu i'adatan wa mu'adzan fa wa mu'izun wa zaka mu'adzun a'id wa a'id, dan mudah-mudahan engkau lindungi hu almarhum akan almarhum min azabil qabri, dari siksaku kubur. Di kuburan tidak disiksa. Amin Allahumma. Justru di kuburan ada di taman surga, di bawah naungan surga, di bawah di bawah naungan aras, di bawah aras, bukan disiksa. Amin Allahumma. Amin. Di antara orang yang tidak aman dari fitnah kubur, siksa kubur, orang yang tidak menjaga najis, kalau bekami tidak bebasuh, tidak bekela, nanti dibawa sholat, kecuali najis-najis makfu. Najis tidak makfu, tidak dibersihin, maka itu tidak aman dari siksa kubur. Kedua, orang ahli fitnah, orang hasud, orang ahli mengadu domba, itu disiksa di dalam kubur. Makanya di dalam hadis Rasulullah dengan sahabat berjalan-jalan, berdengan itu Yusannu wad ujarid 119. Yusannu disunatkan, wad ujarid muhimmatun, ini perkara penting. Yusannu diwajibkan, wad ujarid meletakkan pelapah kurma hadro'ah yang hijau, yang masih basah, alal qabri, atas kuburan. Jadi di antara yang disunatkan mengenai kuburan, kita ini sunat mengambil pelapah kurma. Kalau di Indonesia ya pelapah apa saja, rancang kaju, rancang tuak betok, rantingnya kayu, pohon yang masih basah, bukan yang sudah kering. Hadro'ah, meletakkan alal qabri, atas kuburan. Jadi menyelase metik untenggen, memetik apa, ranting jambu, lalu diletakkan di atas kuburan. Kenapa? Lil itba'i, karena ikut sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau ke kuburan pernah itu ngambil pelapa kurma diletakkan di atas kuburan. Wali annahu, dan karena sesungguhnya pelapa kurma tadi yukhaffifu anhu, meringankan siksaan, anhu, daripada mayit, bibarokati tasbihi, karena berkahnya tasbihnya pelapah kurma. Kan semua pohon di dunia ini kan bertasbih.
tasbih subhanallah subhanallah. Sabbaha ma fis samawati wa ma fil ardi. Yusabbihullaha sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih kepada Allah sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Termasuk pohon jambu. Kita metik sedikit daripada rantingnya, diletakkan di atas kuburan. Berarti otomatis bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Ranting jambu tadi. Nah, kuburan apabila kebetulan disiksa, maka siksaan itu diringankan karena berkah tasbihnya. Ranting pohon tadi. Subhanallah subhanallah subhanallah. Makanya sebagian orang ahli sunnah wal jamaah membaca Quran, Yasin, tahlil di kuburan itu memang dianjurkan. Dalilnya apa? Dalilnya oleh tasbihnya ranting pohon saja bermanfaat, apalagi tasbihnya manusia. Dijawab oleh orang yang ikut mazhab tidak menganjurkan bebacaan di kuburan. Di antaranya Salafi Wahabi dan Muhammadiyah. Termasuk kalangan Imam Syafi'i itu tidak menganjurkan bacaan untuk mayit. Alasannya, seandainya bacaan untuk mayit di kuburan itu bermanfaat, tentunya Rasulullah membaca. Tapi nyatanya Rasulullah tidak membaca apa-apa, cuman memetik pelepah kurma. Seandainya memang ada ilham dari Allah, ada wahyu dari Allah, disuruh membaca kepada kuburan, tentunya Rasulullah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Rasulullah enggak baca apa-apa, cuman memetik pelepah kurma. Kedua-duanya sama kuat. Tasbihnya ranting pohon aja bermanfaat, apalagi tasbihnya kita. Bisa. Yang tidak menganjurkan, seandainya memang ada perintah dan manfaat bacaan manusia untuk orang kuburan, tentunya Rasulullah membaca waktu itu. Tapi Rasulullah tidak membaca. Sama-sama kuat. Jadi amal kita ke kuburan itu ada yang ijma' ulama, ada yang khilaf ulama. Yang ijma' ulama, yang sepakat ulama, ziarahnya itu sepakat. Ziarah kubur ijma' ulama disunatkan bagi laki-laki, makruh bagi perempuan, kecuali perempuan yang tegar dan perempuan yang tidak menghias diri sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kedua, memberi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu ijma. Ketiga, berdoa. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afamhum. Ijma. Ketiga, meletakkan ranting pohon atau daun pohon. Ijma. Apa lagi? Ziarah, salam, doa, ranting pohon. Yang khilaf, membaca Al-Quran, Yasin, tahlil. Ini ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Menurut sebagian besar kalangan Imam Malik, makruh membaca Al-Quran di kuburan. Tawassul, khilaf ulama. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu melalui Syekh Arsad. Ada yang menganjurkan, ada yang tidak.
Kalau tawassul melalui amal baik, itu ijma ulama. Ya Allah, ulun bertawassul kepadamu melalui sholat ulun, melalui puasa ulun, melalui ngajinya ulun di malam Jumat. Itu ijma. Ya Allah, ulun bertawassul kepadamu melalui kesantrian ulun. Ulun nyantri ya Allah, sejak anak-anak sampai remaja, masa-masa binal, ulun tidak jadi preman, tidak menjadi gelandangan, tetapi umur ulun dikorbankan untuk siar agamamu. Kami bertawassul dengan kesantrian ulun ya Allah. Ini ijma. Senekah. Yang tidak boleh, yang berkaitan dengan kuburan, jangan bermaksiat di pekuburan. Jangan sawung ayam di pekuburan. Jangan kumpul kebu laki bini bes sek bebas di kuburan. Jangan mabuk-mabukan dan berjudi di kuburan. Nongkrong saja, duduk saja di atas kuburan menurut Imam Imam Nawawi haram, kecuali darurat, apalagi bermaksiat. Kuburan memang jangan disembah, tapi kuburan wajib dihormati. Senikah nyabung di kuburan, car pacaran di kuburan, mabuk dan judi di kuburan. Benikin kurang kiai, setahun 10 kiai saya datang, kencing tambeng, yang kiai ni fokus, dia fokus pun kita, bising toh, pun pengajian rampung, datang kapi macam jing berjing, kita panggung kapi, jangan kau keramat pun ke pung kita, saya nyambungi kau pun dia je baca, dia kaya. Bukan yang baju yang mungkin ketang salong ngalakkan le mak pihak Islamiri, pak rokok tu pres, tahu je pesannya judi je apa, mana kok ngiding makai pesawat tu jadi mereka ongkos. Kau pura ni penangis atau sabungin. Car pacaran, buk mabuk, judi. Kiai tahu nak cuma ngalem bik mereka nerokok di fungkos. Akhirah nahi mungkar dianggap sesuatu yang luar biasa. Mun bude nahi mungkar pas salah, sebenar tak nahi mungkar. Abu terus induk ikan. Eh, lagu jaga noring itu, lagu noring jaga. Sedangkan kiai sejuraja, kiai anu, kiai anu, kita pernah rongaroh. Akhirnya amar makruf wa nahi mungkar yang salah. Membiarkan kemungkaran itu yang benar. Walaupun ahli kubur menangis, walaupun ahli kubur berteriak kesakitan, kepanasan gara-gara lampiasnya maksiat yang ada di sekitar kuburan. Kiai nebuk tabu. 5 menit lagi. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Orang-orang kafir daripada Bani Israel dilaknat oleh Allah. Kenapa? Itu karena kemaksiatan mereka, dan adalah mereka melampaui batas di dalam bermaksiat. Sudah berjudi yating masjid, sudah wirsaweran yating masjid. Pak lenyawe dan HBI bede.
diskotik bed tempat khusus dek ketahuan bi masyarakat umum tidak terlihat oleh anak dan istrinya serta keluarganya. Bukan saya menyuruh, enggak. Cuman ibarat sampah sudah ada tempat sampah. Ini di dekat kuburan, dekat masjid. Ini wakanu ya tadun, ada mereka. Ya tadun melampaui batas. Okay. Judi banyak. Domino, remi, dum. Ini judinya melalui menyiksa makhluknya Allah. Yang namanya ayam jago disiksa dengan pakai taji. Ini ya tadun. Jadi kerusuhan Sambas dan Sanggo Sampit itu mungkin. Itu namanya, apa namanya itu? Hukum karma daripada ribuan jutaan, bahkan ratusan ayam yang disiksa oleh segelintir orang Madura dengan cara disabung itu. Laha makasabat, wa alaiha maktasabat. Melampaui batas, dekat dengan kuburan, kalau perlu di atas kuburan. Kuburan maisannya dijadikan tempat mengikat ayam sawu. Ini wakanu yuk tadun yang ulama yang bagus. Sampai bodoh saya ada cara memutuh budian mak semasuk suar kebajingan dada mak. Kenapa mak pulang saja ke pengajian, entar ke pengajian tau. Saya tak apa aja, saya nyiksa aja, saya judi, saya rampok, saya tubuh-tubuh akhlak, merusak citra nama Madura, itu tak pernah bikin saya kena pikir. Cuma saya onggu, saya tinggal abang yang pengajian. Nyerengi, kini ber, tolang. Cuma saya kini gara-gara saya minta, hehehe, saya ngelam, berjingan. Tahu saya siapa. Banyak biar bajing jadeng akhlak budi bajing akhlak sekemak cok di mari orang adik kira kafe aja geng gerol bagrawa keng bepunyun sampai buaben yang soleh nikah ternodai oleh mereka dasar Madura 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 padahal kita soleh suku lain benci sama kita. Kenapa? Ini karena tampiasan bajingan-bajingan yang tidak bertanggung jawab itu. Begitu kerusuhan, sesoleh mati, bayi eseksa. Ikrak sosona, ikrak pala. Ini hukum karma. Kenapa? Yang soleh tidak amar ma'ruf wa nahi munkar. Firman Allah wattaqu fitnatan la tusi benah wattaqu fitnatan la tusi benah ha la tusi benah alladziina zalamu minkum ya khosok aja. Hendaklah takut kepada bencana siksa Allah di mana bencana itu tidak menimpa orang-orang yang zalim daripada kamu secara khusus walaupun yang tidak zalim kena juga. Kenapa? Karena yang tidak zalim tidak amar ma'ruf wa nahi munkar. Bede tatang kenem met someten roma dibiarkan akhirnya mereka roma na TV ikelok. Di dalam hadis ada perahu dua tingkat yang di bawah di tingkat bawah mau membocori perahu dibiarkan oleh yang tingkat atas, yang edek atas, maka yang edek atas ikut tenggelam. Senikah. Si kebaya alas santa sawub. Goreng roke menoreng tasawub sukut diam. Jangan mengadu orang lain. Nah, ya kalau
waro harus jangan menjaga kelakuan orang. Nah ya kalau ini tasawuf, bukan tasawuf, tasawuf waro suhud diam. Akhirnya gara-gara tasawuf tidak ada amar ma'ruf wa nahi mungkar. Man ru'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih wa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi inna wa iman wa dzalika adhaful iman. Ilang bi gara-gara tasawuf ni bini na cung mancung itu rot cing apa cung mincung. Istrinya enggak salat dibiarkan, cung mincung dibiarkan, anaknya jadi preman dibiarkan, alasannya tasawuf. Tasawuf kuburan dijadikan tempat sawung ayam, diam semua. Ustaz diam, kiai diam, ulama ngdi diam. Sepenting koncengan berkat polempo. Jok keng kulo lagu dengan kanet to tandi bu sibu. Polisi senang kefe, kiai sengol liakin. Kata nak pergi, ya enjek saya dengan nyari bangsa je. Mendak dia tak ada bangsa. Ini gede orang saya cuma lakut tu, okay. Nyambi abadi nyari bangsa. Sejang kiai. Enjek aku boleh bersihara. Jadi benar di dalam peristiwa yang subur, di mana yang subur itu? Itu ada penelitian di Madura itu ribuan yang subur tapi tidak pernah terungkap. Yang subur saja alhamdulillah karena ada Adi Bing Slamet, seorang artis. Adi Bing Slamet itu mengungkap kesesatan yang subur. Madura pasti andi Adi Bing Slamet. Mun mak selamat bed. Sehingga yang subur yang ribuan di sana aman-aman saja. Ya ku bapa makin cukup penuhnya. Cuma dari rezeki dari Allah. Cenek. Ini kan bicara kuburan ki. Jadi kuburan disembah jangan, dihormati harus. Jangan sampai ada maksiat di sekitar kuburan sekitar. Sampai ke juhri kita alim. Di antara alim kenapa? Pada dasarnya memindah mayit dari kampung kediamannya sebetulnya haram. Orang kampung Gedang di mana? Dikuburkan di Pengaruh itu haram. Ya. Wa yuhramu naklul mayyit ila beladin akhor. Wa qila yukrahu. Kul yubi juz 1 halaman 412. Nyambi tating ring nasi makanan nyambi tating. Di mana ni? Wakilah matan yatah je 412. Wayuhromu naklul mayit dan haram memindah mayit ila beladin akhor ke daerah lain, ke negara lain. Wakilah yukrohu dan dikatakan hanya makruh, tidak haram. Illa ayyakuna biqurbi Makkah awil Madinah awil Maqdis, Baitul Maqdis, kecuali
pemindahan kela tadi dekat dengan Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis Palestin. Maka tidak haram, tidak makruh. Jadi matroi mator gula. Babi ni bu Safedi bini nyun. Ibendem kemangar. Kula enggak boleh ke matroi. Ibening kok kau tak roh neroje ni kan cuma mencangkit tak tak boleh. Walaupun awasiat. Kau mohon mati kena pendem ka matur ya. Walaupun awasiat tak boleh. Haram. Minimal mat makruh. Tapi ada sebagian ulama, saya punya kitabnya juga. Enggak apa-apa. Pindah ke daerah lain selama tidak merusak kehormatan mayit. Mundina muturi ada demam kehormatan mayit. Sabo ipeteh panro pesawat, edang kuncang aki bi pesawat misalah. Wah, kunung apa? Kondem di santa. Sampai mayit ni ke kehormatan ni kan? Pas ki ambulan antara lapangan pesawat bandara sampai kan. Asyik. Edalem wa qala syaikhuna se ebebe nomor 2 wa qala syaikhuna itu Ar-Romli adabu pasrah Syekh Imam Ar-Romli wa yumqalu aidon dan dipindah mayit itu aidon lagi lima qabiri sulaha karena pekuburan orang-orang soleh. Misalnya ikpun gimah ipengaron lakar pekuburan orang-orang soleh di sana. Lalu kita minta pindah ke sana itu enggak apa-apa. Arti. Engko tro ikupurakin nang Sultan Suryansah, mele along polong ben sultan. Itu boleh. Menurut Imam Rom Romli. Wa min dari harbin dan dipindah boleh dari negara negaranya musuh. Di daerah itu daerahnya musuh. Lalu apabila ada yang mati minta pindah atau dipindah ke tempat yang lain bukan daerahnya musuh. Kedua wa ahli bid'ah. Di daerah itu pekuburannya banyak ahli bid'ah. Pekuburan sana itu orang-orang sesat yang banyak orang Syiah, orang Ahmadiyah dan tasawuf-tasawuf sesat. Saya tidak mau dikuburkan dengan mereka itu. Maka boleh dipindah ke daerah lain atau ke negara lain. Wa fasad dan orang-orang zolim. Di sana banyak kuburannya orang zolim. Kuburannya orang gak sholat, gak puasa, perampok, penjudi, pencuri, penzina, pelacur. Banyak dikuburkan di sana. Jadi mayit ini jangan dikuburkan di sini. Di sana, kita pindah. Walaupun ke daerah, ke negara lain. Atau di pekuburan itu banyak orang-orang bermaksiat. Terima yang kok dia. Ibn Megang Bila. Situ ngeri selak dua. Jeng lajengan. Kumpul kebo. Leki tang maisan saya kebaik pemangkin najen. Tang kofuran saya kebaik nyinu-nyinan. Bina ngasih nami selak. Mudah contoh lagi, tak mantap. Oh nyin, cepet, ya terus kau fuhren.
gak apa-apa jauh. Walaupun ke bati-bati sana, pedalaman sana, tapi aman dari maksiat. Cek kiai neng-neng, Habib pun neng-neng, Ustaz pun neng-neng. Mun kesan itu cuma memberi rokok, dibungkus, wah ungguk, dah ungguk, saja ni salim. Tapi kemungkaran tak pernah ditegur oleh kesannya. Cuma mau berita, lil tu ada arfu mik macam ni pak mik. Ni ngekut dia, amin peh. Anak ku lewat doaan kisah. Mimpi ini kalau selaras dengan syariat maka menjadi tauqid, ngerti? Tauqid. Amin peh ummi almarhumah ummi Hajjah Muharrah ni kedatang kening ngekut punya kamar pakai AC tapi dia panas, beliau itu panas pakai apa kepai. Pakai kipas tangan itu. Kut kok panas dia nak kut. Kebele gabin kok pindah aki dari dina. Etang yolo sapu, ia mencuri ada ia. Memang mimpi bukan dalil, tapi mimpi kalau selaras dengan syariat itu menguatkan dalil. Tak kifuruh minda mayit ke daerah lain untuk dikuburkan, menurut jumhur ulama haram. Kecuali di kuburan yang ada di daerahnya sendiri itu banyak maksiat. Tetapi dia agak sedih. Kedepan ayuk kita, perjuangan kita masih belum selesai. Bikin perda. Isi perda itu dilarang bermaksiat dan bermungkarot di pekuburan. Atik, Pak Muhadi. Ini kebaca orang Pak Di. Konsekuensi amar makruf nahi mungkar itu pasti ada. Berdasar pro, berdasar kontra. Biasa pejuang. Caknya titik ya. Mun anya titik ya kebaca orang pasti tak nyaman. Mun aniat tetapi mujahid, ikut bacain orang memang rojek ke, lekuk kengku. Mun tak bacain orang berarti kan tak juang. Mun juang pasti ikut bacain orang. Mun tak bira, kan tak naman padi. Mun naman padi pasti bira, kan nanti padi. Pasal itu, revolusi. Banyak yang ngeritik, tapi alhamdulillah sekarang mereka itu banyak ikut Pak Sol itu. Kenapa? Pak Sol itu orang Jawa lebih nasional, lebih dewasa. Mending betul, wah merempung jauh dong. Konsekuensi. Pak Muhadi berangkat dari pondok pesantren Miftahul Ulum Syekh Abdul Aziz Miftahul Ulum Nyai Haji Said, perjuangan kita masih belum selesai demi ahli kubur. Bikin perda itu Mbak Rolik Badan juga perda itu cuma nyari aspalan atau ajukan permohonan aspalan sapi kurban alhamdulillah Pak Wali Kota satu ekor kurban atau aspalan atau coba kuburan yang menangis itu ada permohonan perda kepada pemerintah giding Gus Rosid. Halaman berapa ki, Guru? Anu. Apa tu? Kemang gitu. Kuliubi
dan rusaknya bumi. Biasanya kuburan ini longsor, gempa, banjir, bisa pindah ke negara lain, ke daerah lain. Kedua, umumnya binatang buas. Di kuburan ini identik dengan binatang buas. Tidak sedikit mayit itu diambil oleh babi misalnya. Lambang dua apa yang betul tu? Mayit se mak lilin pak, diambil oleh maling. Katanya bisa jadi ikan, jadi sapi katanya. Beri semeleng apa dong? Nada tali na labu dong? Siapa nak setukangnya? Eko boleh apa jang? Kenapa? Kira peserap pegu. Pokok kamu punya orang pada mana kaya sih? Kubur lagi kaya lagi. Maka kainnya galak ke bayi takuan. Buta. Bita tak kok gue. Sengorok gue furen bita tak. Oh, buka. Oh, segitu. Mak lelen. Oh. Kenyalip. Bet, ano, neku. Kuliubi. Ah, ini kan. Duhri minta ke pengaron di sana sulaha ada ring amak siat yiti engkau purna sebeda dengan solat di masjid dengan doa santai dan fila ki beda buk mabuk ane kau furen kumpul kuboy kau furen dia kan berjelas mau tak jelas tak jelman ajudi kisah. Cuma canggih ini hebat. Oh, hebat pengetahuannya. Engki. Tuhan. Oh engki. Tuhan. Oh engki. Kapan pengkah nyamai juga engki. Doa kita, sedekah kita, pengajian kita diterima oleh Allah. Sehingga niat hadiah kepada para arwah khususon ke Juhri Niwi bin Congkeni Marina itu bermanfaat kepada para almarhum, khususnya ibu saya almarhum Nyai Saidah Syekh Abdul Aziz dan Kifudoli Nyai Naria, terutama para ulama, ulama Banjar, Syekh Arsyad, Sultan Suryansah, Datuk Sanggul, Pangeran Antasari, Guru Ijai, Bun Koyidihim, Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانا ربنا ولك المسجد ولا حول ولا قوة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانا ربنا ولك المسجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا تطاق به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. دعاء kepada Al Habib Muhammad Budi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافينا وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك هذا كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت الحمد بإذا رضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى درس الرضا وان الهدى خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل تقبل ثواب ما عملنا في هذه الليله وما تدبرنا وما قرانا من قول الله العلوم العزتين والكرسي وما سبحنا الله بحمده وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المعهد المبارك وفي هذا المجلس الميمون. هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا قرد عيون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من النبي والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم جمعين ثم إلى روحنا لنقل صحابة القرابة والتابعين وتابعي التابعين لحهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح أربعة الأمثل المجتهدين ومقل الدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمفسرين والسادة السفيات وأولياء الله كل نجم ثم إلى رسل الفقه مقدم محمد بن وصولهم وفروهم ومن انتسب إليهم جن ثم إلى المهجر الله من الإنسان ثم إلى شعب المسلم الفر الوجود ثم إلى سير قلبنا الشيخ حصير البر والبلا الحبيب الله بلا من الرحمن الحدد صاحب الراتب وصولهم وفروهم ومن انتسب الجميع ثم إلى رهيم سيدنا قل بين الفاس بمر من الرحمن الرحيم صان شيخ علي بن الله بارك ثم إلى ربي بكر محمد وسقف قرسي ثم إلى رب صالح مسلم الحميد أنقل ثم إلى ربي علي محمد وسلم شيخ صيب سمت الضرر ووصولهم وفروهم ومن انتسب إليهم ثم إلى الشيح علي الرحبيني ثم إلى وصولهم وفروهم ومن انتسب إليهم جميع ولا أخذين منهم ثم إلى جوغي ثم إلى جونيتي ثم إلى جوانتي ثم إلى جودمكي ووصولهم وفروهم ومن انتسب إليهم جميع ولا أخذين منهم ثم إلى صيب الولاية سير الشر بنجري بقنان سوريان صاحبي حامد بن أباش بحشيم قلو زهين عبد الغني وكافة الأساتذة وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إلى مجلس ثم إلى رئيس الإبلاغ أبو حسن بهر وأصولهم وفروعهم ثم إلى مجلس ثم إلى رجال صالح الهدى ثم إلى رجال بكر من الهدى ثم إلى رجال مصوفى صالح الهدى وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إلى مجلس ثم إلى رجال حجة سعيدة ثم إلى الشيخ بن عبد العزيز وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم منهم وثواب مثل ذلك من المزيد برك وإحسانك إلى روح من زمانها هنا بسببهم ولأجلهم يا زهري بهاري وسليم ثم إلى محمد غفر ثم إلى نيوي بنت جنكيني ثم إلى إني من مارينا وصولهم وبروهم ومن انتسب إليهم
ikhlas kizuri wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim ya Allah maj'al fida'an lahum minan nar wa fagagan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'alhum nuran yas'atal ala baina yadihi Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum furtan min hufarin liran thumma ila ruhi walidina wa walidikum wa umwatina wa umwatikum wa umwatil muslimin amah خصوصا من لا دائر ولا ذاكر له أم الجميع بره رضوان واسكنا وإياهم فسيح الجنان يا هنان يا منان يا من إذا سئل أعطاه وإذا استعين عن اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تخيبنا اللهم في قبلة ولا تأخذنا على غيرها واجعل آخر كلامنا من الدنيا إنه أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فعمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وسلم مسرر الفاتحة إلى حضرة النبي. Kemudian disambung oleh Adinda Fitri Ishaq Abdullah untuk berdoa pendek tapi padat. Kenapa? Karena Ki Juhri ini kepolo ke Aba gitu je Eston. Jadi perwakilan Aba Fitri Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fi lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddina wa jami' mashayikhina wa mashayikh mashayikhina wal jami' muslimina. Allahumma asbi sabab ma qara'na hum min al-Qur'an adhi wa mahdina wa masbuna wa mustaghfirna Muhammad rasulullah wa tumina arwa ya zuri bin buhari wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allahumma fir lahum wa rahmhum wa afihum wa fa'fu anhum Allahumma fir lahum wa rahmhum wa afihum wa fa'fu anhum Allahumma inna salatan fid din wa fid al-jazaa wa jatan fi 'ilmihi wa baratan fi rizqihi wa badal badal maghdubi wa mafrad badal mawd Allahumma rabbi hab li min as-solihin wa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ij'alna imama ربنا ادخلنا في النعيم السلام تغفر لنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة sebagai salah satu dari putra almarhum Ki Zuhri kepada saudara Ustaz Samsul untuk berdoa untuk ayahandanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Hamdan yufi ni'mahu yuqafi wazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir li wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ar-rahmanur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa dan sedekah untuk Al Ustaz Zuhri berikutnya malam ketujuh. Yey. Bila je? Hah? Malam? Malam minggu. Juga malam minggu ini jam ia al-istighfar ya. Malam minggu itarik. Jadi semua jemaah jam ia al-istighfar ya. Jam ia sekarang ini itu malam minggu ditarik oleh salah satu jemaah dalam rangka
7 hari daripada almarhum Ki Zuhri. Pengajian sekele dilanjutkan pada malam Minggu, malam Ahad yang akan datang. Dan insyaallah di malam Jumat yang akan datang Jemaah Kubro Nyai Haji Saidah dalam rangka satu menyambut hari raya Idul Adha kurban, tepatnya malam Jumat malam tanggal 8, yakni malam hari tarwiyah, sahur bersama untuk hari tarwiyah, dan keesokannya hari Arafah, dan keesokannya hari raya salat Idul Adha dan penyembelihan 3 kurban insyaallah. Juga di dalam rangka wafatnya Ki Zuhri juga Jemaah Kubro Nyai Haji Saidah, juga dalam rangka akad nikah salah satu santriwati pondok putri Nyai Saidah, yaitu siapa? Rohman bersama Aliyah. Insyaallah akad nikahnya di Jemaah Kubro malam Jumat yang akan datang senikah. Malam Ahad ya, Jemaah Al-Istifariyah, tarikan salah satu jemaah dalam rangka 7 hari almarhum. Atas nama saya dan Muhammad Ro'i dan Nyai Jumriyah, terima kasih atas kehadirannya para jemaah, terutama yang kiai, para habaib, sekarang Kongbi Prabu, dan terutama sekali Pak Sol yang dari jauh. Malam tiganya hadir kan, sekarang hadir lagi dari kebon. Jazakumullah. Dan dipersilahkan diiren ala kadarnya sedekah atas nama arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaq tana wa qina adzabannar. Sambil makan, sambil mendengarkan apa ini? Ifak. Kematangan udon. Kacamata don. Kedon rawat tolong. Infak du'afa fisabilillah. Pompes Miftahul Ulum Syekhuna Abdul Aziz. Nama penyumbang Ustaz Zainuddin Sekumpul. Ngireng, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsir. Nama penyumbang Agus Misran BGB. Kemah Misran. Wede. Oh. Ta'al tak. Dia pun ta'al tak nak sana. Oh, kosong. Agus Misran BGB. Kiai Haji Ruspandi almarhum, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi. Almarhum Bejahri, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Husnan Khawatim, Ibu Mutmainah Agus Aziz, almarhumah, almarhum Talibin Haji Ahmad Uji. Siapa jauh? Baksu payelakat, Allahumfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Bani Abdullah Krekek, barakallahu lahum. Nama penyumbang Soleh Mis, jazakumullah. Samhari Hasib, jazakumullah khairan katsiran. Khairi Mudah, Khairi